Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Najib, biasa dipanggil Pak Na. Hari ini kita akan mengupdate stok mobil-mobil yang ada di Rizky Mobil ini ya. Hari ini tanggal 5 ya, ada penerapan PPKM Jawa Bali ya. Hari ini jangan panik, tetap tenang sahabat Rizky Mobil ya. Wis, yang penting patuhi prokes ya, pakai masker ya, cuci tangan, jaga jarak, dan tidak berkerumun sahabat Rizky Mobil. Wis, mudah-mudahan wabah penyakit COVID-19 ini segera berakhir sahabat Rizky Mobil ya. Jangan lupa selalu berdoa, berusaha. Yang sedang sakit tetap semangat ya, sakit harus dilawan sahabat Rizky Mobil ya. Wis, langsung aja nge-review mobil yang ada di Rizky Mobil 3 yang baru masuk ini ya. Banyak, ada Honda Mobilio, ada Xenia, ada Brio, dan masih banyak lagi. Yang pertama, langsung ke mana? Kita langsung ke garasi sana ya. Ini akan cek Brio. Yang baru masuk ini adalah Honda Brio E manual transmission tahun 2015. Tahun 2015 apa Rizky Mobil, warnanya merah. Lampunya wes aman. Lampunya kinclong. Kiri kanan aman ya, ada fog lamp serta nopol T. Pajak bulan 9, ganti plat 2025 sahabat Rizky Mobil ya. Kita cek bannya ya, ban menggunakan Brixton ya, masih super tebal sahabat Rizky Mobil, 80%an ya. Sudah ada antena radio dan talang air sahabat Rizky Mobil ya. Kita cek bagian interiornya. Yang pasti interiornya rapi, bersih, bagus. Mobilnya juga keren nih ya, setir-setir masih bagus. Audio menggunakan GVC, dashboard masih bagus sahabat Rizky Mobil. Buku servis semua masih ada. Ya, buku servis. Buku servis semua lengkap. Yes, ini tinggal pakai nih sahabat Rizky Mobil. Serta P3K juga ada ya. Mungkin ini tinggal salon saja. Nih, P3K-nya oke. Audio AC super dingin, plafon-plafon bersih, jok masih orisinil. Yang pasti, mobil ini sudah dilengkapi dengan double airbag kiri dan kanan sahabat Rizky Mobil. Serta ada power window, electric mirror. Oke, kita cek penampilan belakangnya. Bagian belakangnya ini ada spoiler yang cukup besar ya, dan ada wiper, ada emblem Brio E Satya E VTEC. Harganya berapa Pak Na ini? Harganya 107. Masih bisa nego sahabat Rizky Mobil, naik kredit. DP-nya cukup murah, hanya 15 juta, angsuran 2 jutaan. Langsung gas nang Rizky Mobil wis. Obat imun sahabat Rizky Mobil ya. Mencari imun bagus. Ini rasanya Honda Brio ini sahabat Rizky Mobil. Saya doakan sahabat CLBK segera bisa beli mobil ya. Baik, kita pindah di sini sahabat Rizky Mobil. Ya, yang super keren, mobil super murah, 7-seater. Ini adalah Grade New Xenia R manual transmission 2016. Warnanya putih, nek putih wes pasti menyenangkan sahabat Rizky Mobil wes. Lampunya aman. Grill super besar sudah barong ya. Dengan logo Daihatsu di sini, nopolnya B, pajak bulan 12, ganti plat 2021 ya. Lampu-lampu aman. Fog lamp aman sahabat Rizky Mobil wes. Ban masih menggunakan beban Champiro ya, GT Radial Champiro, kondisi masih 75% ya. Velg masih kaleng dengan ada wheel drop sahabat Rizky Mobil guys. Antena radio, kita cek interior bagian dalamnya sahabat Rizky Mobil. Mobil ini rapi ya, jok sudah di cover ya, kayaknya covernya ini kotor, ada sobek sedikit ini. Yang nggak suka nanti kita lepasin lah, pakai orisinilnya saja ya sahabat Rizky Mobil ya. Orisinil pasti ada di dalam sini sahabat Rizky Mobil. Setir-setir rapi, bagus, dashboardnya masih segar, dan kisi-kisi AC juga masih normal semua, tidak ada yang pecah ya. Audio masih menggunakan CD, AC sudah double blower sahabat Rizky Mobil. Rich, plafon-plafon bersih, tinggal salon saja. Bagian belakangnya, kita cek bagian belakang. Lampu stopan aman, variasinya juga aman, ada emblem R dual VVT-i, Xenia R. Sudah dilengkapi sensor parkir mundur.
dan lampu reflektor belakang, guys. Dan antena sirip hiu di atas. Di depan antena parabola. Oke, iki piro Pak Nawes, iki murah sahabat Rizky Mobil. Ini kalau cash harganya 122 juta. Kalau kredit angsurannya 3 jutaan lebih sedikit sahabat Rizky Mobil. Wes, dang lepet dibuntel kodong, kalah cepet sikat wong. Baik, di sebelah sini ini adalah varian Honda Mobilio E CVT tahun 2015. Warnanya grey atau bulu kera. Lampunya aman kiri kanan. Ada fog lamp. Pajak bulan 7 ganti plat 2026. Wes. Pajaknya sudah utuh 1 tahun dan ganti platnya masih super panjang. Ban menggunakan GT Radial Cempiro profil 18565 R15. Kondisi baru sahabat Rizky Mobil ya, depannya baru. Super tebal ya. Oke, kita cek interiornya langsung. Jok masih orisinil sahabat Rizky Mobil ya. Joknya orisinil, ini sudah menggunakan start stop engine ya ini ya. Ini ada tombolnya di sini. Tidak pakai kunci Pak Nanda. Ini variasi sendiri diganti sama yang punya ya. Wes, dashboard rapi. Audio menggunakan GVC. Oke ya, Matic masih responsif sahabat Rizky Mobil ya. Wes, masih bagus seger mobilnya. Udah AC-nya udah double blower 7 seater. Paling bagus sahabat Rizky Mobil. Ini berapa Pak nah harganya? Harganya 136 juta naik kredit, DP nih 23 juta, angsuran 3 jutaan. Wes. Honda Mobilio, mobil paling keren sahabat Rizky Mobil, wes. Super irit, dan kita cek yang di bagian belakang sini. Ini adalah Suzuki R3 tipe GA tahun 2017, manual transmission sahabat Rizky Mobil. Warnanya silver ya. Terus lampu-lampunya kinclong. Ya tinggal kasih fog lamp sahabat Rizky Mobil. Kalau GA masih belum ada fog lampnya ya sahabat Rizky Mobil. Nopolnya B, pajak bulan 10. Ganti plat 2022 ya. Ban kondisi super tebal. GT Radial Cempiro kondisi ban masih baru. Super tebal sahabat Rizky Mobil. Ada talang air, antena, radio. Dan kita cek bagian belakangnya. Ada wiper, lampu. Belakang aman ya, tidak pecah dan tidak retak. Sudah dilengkapi sensor parkir mundur sahabat Rizky Mobil. Kita cek interiornya. Interiornya rapi, bersih, jok super tebal sahabat Rizky Mobil. Wes, menyenangkan. Di apa yuk, kolong sudah ada lampu warna biru. Yang pasti langsung suka sahabat Rizky Mobil. Audio sudah menggunakan TV. AC kalau varian A ini belum double blower ya sahabat Rizky Mobil ya. Tapi R3 itu paling dingin AC-nya. Wes, enggak usah khawatir meskipun single. Single AC-nya tidak mengurangi daya semburannya dan dinginnya sahabat Rizky Mobil. Paling irit ini R3 ini. Harganya piro iki Pak Nah? Harganya cukup murah. Harganya 117 juta. Naik kredit DP-ne super murah 12 juta. 12 juta saja. Angsuran 3 juta lebih sedikit sudah bisa bawa mobil 7 seater paling irit dan paling nyaman ini sahabat Rizky Mobil. Baik, yang baru masuk ini adalah Honda Mobilio tipe S tahun 2016, manual transmission ya, nopolnya B, pajak bulan 10, ganti plat 2021 ya sahabat Rizky Mobil. Sudah ada wipernya, ada antena sirip hiu, dan lampu belakang sudah divariasi krom ya, aman, tidak ada yang pecah ya sahabat Rizky Mobil. Serta ada reflektor di belakang sini dan cetakan waffle. Es, kita cek ban. Ban super tebal ya, masih baru ya kondisinya. Ini wheel drop, nanti kita akan kembalikan catnya silver sahabat Rizky Mobil. Warna hijau koyok piye ngono iki. Ada ini apa namanya? Tutup tangki. Wediku kono sulap. Oke, ada tutup tangki. Tutup tangkinya sudah divariasi krom serta handle pintu juga. Dan talang air. Kita cek bagian depan. Bagian depan lampu-lampu aman ya sahabat Rizky Mobil. Wish. No grill aman. Serta ada logo Honda. Dan ini masih belum ada
fog lampnya ya sahabat Rizky Mobil. Kita cek interiornya. Interior rapi bersih, ya dashboard sudah model sport ya. Nah, ini sudah AC-nya sudah digital sahabat Rizky Mobil ya. Tinggal pencet saja, AC-nya sudah ngobos, sudah ngisis. Ya, jok orisinil bawaan ya, 7-seater dan ada double blower di atas sini sahabat Rizky Mobil. Yang pasti mobilnya super dinginish, piro iki Pak Nah. Harganya 123 juta masih bisa nego, nek kredit DP ini 14 juta wis. 14 juta sudah bisa bawa pulang Honda Mobilio ini. Angsuran 3 jutaan wis. Ndang digas jo suwi-suwi. Baik sahabat Rizky Mobil, kita cek yang baru masuk juga. Ini adalah Honda Mobilio S, sudah di-upgrade menjadi G. G ini apaan saya? Honda Mobilio S, Honda New Mobilio S ya. Lampunya sudah facelift, tip sudah sipit sahabat Rizky Mobil, yes. Sudah di-upgrade menjadi E ya. Pelek-pelek sudah diganti semua. Ya, oke. Sealer aman sahabat Rizky Mobil ya. Door trim aman, pintu-pintu wis. Daleman rapi bersih, joknya masih orisinil ada di dalam sini. Ini di cover, kalau nggak cocok nanti dilepas saja sahabat Rizky Mobil. Serta ada bumper yang cukup besar di belakang sini. Dan ini sensor parkir mundurnya. Lampu-lampu oke. Keren, masih bagus. Yes. Ban baru, empat-empatnya ya. Sudah pelek racing sahabat Rizky Mobil. Yes. Kita cek bagian depannya. Kita cek bagian depannya, lampunya sudah facelift. Tipis sudah sahabat Rizky Mobil. Serta ini apa namanya, grillnya. Grill sudah keren ya. Ada fog lamp, nopol F, Bogor, pajak bulan 10. Ganti plat 2023. Yes, tidak ada PR ya. Wes, interiornya rapi, bersih ya. Ini sudah model terbaru sahabat Rizky Mobil, dan TV audio bank mereknya sudah touchscreen pakai CD, TV juga ya. Ini AC-nya sudah digital sahabat Rizky Mobil. Yes. Jok masih orisinil di dalam, di cover warna krem kombinasi coklat. Yes. Ganteng. Mobil 7 seater paling irit, banyak dicari sahabat Rizky Mobil. Ini DP-nya berapa Pak Nah? DP-nya harganya berapa? Harganya 143 juta. Nek kredit DP 14 juta, angsuran 3 jutaan wis. Cepet-cepetan. Oke ya, baru masuk juga. Ini adalah All New Brio tahun 2020, manual transmission, warnanya merah. Wis, yang kemarin nanya-nanya, Pak Nah, ada Brio yang model baru? Wis, iki. Langsung dang dipinang, jos suwi-suwi, lampunya juga keren, sudah facelift. Es grillnya mancung, ganteng. Koyo sing siaran. Nopolnya T, pajak bulan 11, ganti part 2025 ya, sudah dilengkapi fog lamp. Eh, yang pasti mobilnya kinyis-kinyis, kilometer masih 14.000 sahabat Rizky Mobil. Yes. Ban super teban, bawaan ya, ban masih tembus sahabat Rizky Mobil ya, 2020 super tebal, kayak baru ya. Wong kilometer aja sih 14.000, yang pasti mobil ini keren ya. Wes, ada talang air dan sudah ada handle pintu sudah divariasi merek Mugen. Wes, ganteng nih. Nih ya, kita cek interiornya. Interiornya rapi, bersih, keren. Setir sudah ada modul audio pengoperasionalnya. AC sudah digital. Dashboard keren, audio pakai Bluetooth ya ini ya, bisa nerima telepon ini sahabat Rizky Mobil. Es, ganteng. Sun visor masih terbungkus plastik. Jok orisinil ya, sudah di cover warna merah kombinasi hitam. Mobilnya kayak anyar, es, mambu anyar. Nek ndak cepet selak dituku wong. Ini ya, kaca film menggunakan hooper optik. Yes, ini juga handle pintu dan tutup tangki bensinnya juga keren. Gunakan bahan bakar minimal oktan number 22. Bener pora. Oh? 92. Number 92. Wes, apa iku? Songo loro. Pasange togel. Pak Haji kok ngomong togel Senen ini tisen kok. Antena radio. Spoiler keren. Wes. Bagian belakangnya ganteng pol ini ya. Lampunya aman, sudah divariasi. Ada emblem Brio Satya EVTEC. Lampunya aman, tidak pecah. Lampu reflektor ya, variasi di sini sahabat Rizky Mobil. Bagasinya
Sealer aman, door trim aman, hidrolis juga aman sahabat Rizky Mobil. Ish, tinggal gas dipinang mobil keren ini. Iki piro Pak Nah? Yes. Harganya berapa? Harganya 150 juta. Masih bisa nego nek kredit DP-ne 35 juta, angsuran 3 jutaan. Wes, jok suwi-suwi. Ndang dicoba sahabat Rizky Mobil. Cukup di rumah saja. Wes, Pak Nah yang ngirim mobil ke rumah sahabat Rizky Mobil. Wes. Bagaimana proses pembelian di Rizky Mobil ini Pak Nah? Wes, pembeliannya apalagi kondisi sekarang ini lagi PPKM, wes. Sahabat Rizky Mobil tidak usah datang ke showroom, cukup tinggal di rumah. Mobil kita antar sampai depan rumah sahabat Rizky Mobil. Wes, opo iso Pak Nah? Insya Allah bisa ya. Yang penting driver kami sudah dilengkapi dengan surat vaksin ya sahabat. Sudah pernah vaksin sahabat Rizky Mobil dan nanti insya Allah aman kirim ke rumah sahabat Rizky Mobil. Nggak usah bingung ya. Kalau kredit bagaimana Pak Nah? Wes, tinggal kirimkan KTP, KK, rekening listrik, BPP, nanti via by WA, WhatsApp ya. Nanti tim kami akan memproses dimanapun sahabat Rizky Mobil berada ya. Kita kredit seluruh Indonesia sahabat Rizky Mobil dari Sabang sampai Merauke. Ya wes, gampang. Nggak usah panik, tetap tenang wes. Tetap beraktivitas di rumah, kalau pekerjaan bisa dikerjakan di rumah. Kalau tidak bisa, tetap hati-hati sahabat Rizky Mobil. Wes, yang penting jaga prokesnya. Bagaimana Pak Nah? Kalau data saya, KTP saya ada di luar negeri Pak Nah. KTP luar negeri bisa sahabat Rizky Mobil ya. Tapi tetap warga negara Indonesia. Buat sahabat Rizky Mobil yang sedang bekerja di luar negeri, ada di Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, di Amerika, di Hong Kong, maupun di Taiwan, bisa kami proses sahabat Rizky Mobil. Wis, gak usah bingung, semua bisa. Ataupun yang ada di Mekah atau Madinah di Arab Saudi juga bisa sahabat Rizky Mobil. Wes, terus bagaimana kalau saya mau tukar tambah Pak Nah? Tukar tambah bisa sahabat Rizky Mobil, dengan mobil dan motor lama Anda bisa ditukarkan dengan mobil yang ada di sini. Misalnya motor, punya motor seperti ini Vario, nanti bisa ditukar buat DP ya sahabat Rizky Mobil. Wes, cash tempo bagaimana Pak Nah? Kalau saya mau tempo, pembayaran saya, uang saya belum cair Pak Nah. Bisa ya sahabat Rizky Mobil ya, misalnya tempo maksimal bisa 4 bulan, cash tempo bisa sampai 4 bulan sahabat Rizky Mobil, nggak usah bingung. Ya tempo mungkin nunggu warisan dicairkah, atau nunggu deposito yang belum cair, bisa di Pak Nah ya, nggak usah bingung. Tetap aja beli mobilnya hanya di Rizky Mobil. Insya Allah kami amanah sahabat Rizky Mobil ya, kita sudah kirim ke seluruh Indonesia sahabat Rizky Mobil ya. Wes, tidak usah ragu ya, insya Allah kami amanah sahabat Rizky Mobil. Pantau juga medsos Rizky Mobil, yaitu Instagram Rizky _ Mobil _ Tulungagung dan Facebook Rizky Mobil. Jangan lupa follow, add, like, komen dan share sahabat Rizky Mobil. Dan pantau juga YouTube channel Rizky Mobil Tulungagung. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe. Dan jangan lupa like, komen, dan share ya. Bantu share barangkali teman, sahabat, andai tolan Anda sedang membutuhkan informasi tentang mobil bekas ya, murah, berkualitas, serta amanah. Langsung bagikan. Insya Allah Anda kalau membagikan, Anda sudah dapat pahalanya. Dan Anda mendapat pahala. Dan insya Allah kalau Anda mempermudah orang, menolong orang, pasti akan ditolong orang sahabat Rizky Mobil ya. Wish. Rizky Mobil buka setiap hari, mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu, begitu juga hari Minggu. Hari Minggu kita buka di Rizky Mobil 4, Jalan Raya Pulusari, Ngunut, Tulungagung ya. Baik, saya rasa cukup update stok pada hari ini. Mudah-mudahan sahabat Rizky Mobil sehat, bahagia, banyak rizkinya. Kalau rizkinya banyak, bisa beli mobil di Rizky Mobil. Dari saya cukup terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.